Gimana? Sejauh ini kayak enak aja sih, kayak nggak ngerasa sakit sih sebenarnya, cuma ya enjoy lah, kayak nggak ngerasa sakit kayak yang gimana yang dipikirkan gitu. Oh iya. Dan orangnya pun nyaman tadi yang ngerjain juga. Oh iya, iya. Ya, itu nggak sakitnya sih ini kayaknya. Mau gue telinga bagian mana? Yang kiri, yang kiri. Ya. Aku di sini. Oh. Kenapa pengen di sini, Kak? Dari zaman kuliah sebenarnya kan tahu pingin aja. Udah lama banget ya. Ini ya baru bisa kayak waktu udah kerja. Kalau waktu kerja nggak boleh. Tanyain dulu ya. Coba di situ udah pas belum di belakang? Gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan sih. Ya. Mulut kakaknya deh. Pas gak kak? Aku nggak. Katanya. Dari penglihatan sendiri itu lebih mana? Udah sih udah pas. Udah ya. Oke. Aja. Percaya aja kak. Jadi permatanya tetap di depan ya? Iya. Biar kalau dicopet ya udahlah, biar ada gayanya sekalian gitu. Dan paklet banget. Iya. Tunjukin dulu jarumnya. Supaya fitnya 2024 bulan 2 masih disegel. Iya. Bukan di sini. Tahan, keluarin. Oke. Lino juga. Kayak ada yang bolong. Masih gak ada darah kemana-mana aja. Oh, aman. Mungkin nanti ya, Pak. Semoga aja jangan. Oh, kalau ada nggak ada darah lebih baik, bagus ya? Nggak juga sih, udah darah itu normal. Nggak boleh. Oke lah. Oh, di sini ngerti kayak gini juga ya? Iya. Ntar dulu ya? Mana sih? Coba ngaca dulu aja. Oke lah. Semuanya. Ayo datang, silahkan. Aku jelasin dulu cara perawatannya, dibersihin 2 kali sehari, pagi sama malam. Dibersihinnya bisa pakai cairan pembersih ini, tinggal disemprotin aja depan belakang, terus keringin pakai tisu. Kalau nggak pakai ini, bisa pakai air bersih aja, atau nggak pakai air hangat, iya. Jangan pakai kayu putih, baby oil, apalagi alkohol kayak gitu, nggak boleh. Ada posisi cairannya? Oh, boleh, kalau udah punya ini berarti aman. Okay. Terus posisi tidur, jangan dulu menghadap posisi yang ada tindikan. Jangan kena sabun sama sampo. Kalau misalkan kena sabun sama sampo, langsung dibilas. Jangan dibiarin sampai 30 detik. Oke. Terus jangan sering dimainin. Iya, jangan sering dimainin. Takutnya infeksi. Kayak gitu. Ini kalau aku pakai pakai antiseptik kayak dulu udah banyak, gak masalah sebenarnya. Harus cepet-cepet dibersihin lagi gitu. Iya, harus langsung cepet-cepet dibersihin, soalnya tertutup ya. Iya, tertutup, gak dapet udara kayak gitu aja sih. Oke. Thank you, guys. Iya. Boleh nama-namanya siapa? Nama saya Dexi. Oh. Tahu tempat ini dari mana ya? Kebetulan teman sering piercing di sini sih beberapa kali juga ya. Berarti ini baru pertama kali ke sini? Baru pertama kali. Baru pertama kali di klinik atau gimana? Baru pertama kali di klinik nih. Di klinik sebelah mana tadi? Di sebelah sini nih. Terus rasanya gimana? Sejauh ini kayak enak aja sih, kayak nggak ngerasa sakit sih sebenarnya, cuma ya enjoy lah, kayak nggak ngerasa sakit kayak yang gimana yang dipikirkan gitu. Orangnya pun nyaman tadi yang ngerjain juga. Oh. Mantap lah kak, mantap. Siap, thank you ya. Thank you, kak.